ngapain aku bawa, aku kan udah pakai gitu di rumah, dihapus sama teman aku. Sebab udah nggak, tadi pagi-pagi aku kena marah. Ah, suruh siapa terakhir? Kamu. Aku nggak ngincinnya. Iya, tadi kamu bilang iya. Aku nggak ngincinin. Sumpahku mencintaimu. Oke, okay, oke okay guys, kita langsung menuju ke dalam aja. Oke. Okay? Jadi kita lagi mau masuk ke mallnya bareng calon istri gua. Dan ini dia dua orangnya tuh, ya. Oke. Okay. Jadi hari ini gua hari spesial calon istri gua. Gua pengen ngajak makan karena hari ini hari kebahagiaan calon istri gua. Dan seperti biasa gua selalu bawa teng-tengan biasa. Tadi sebenarnya udah yakin banget tuh kan, pasti bakal, ah pasti nih. Langsung dulu scan sini ya. Scan dulu. Scan dulu nggak? Jadi harus di scan dulu nih. Kamu ada nggak? Ya oke, kita lanjut masuk dah. Jadi hari ini di akhir tahun 2021 kita bersama. Jangan yang kita cari tempat makan aja. Ya. Sambil kita cari makan, sambil jalan-jalan aja dulu. Transportation. Ke atas. Ke atas lagi. Ayo aja telepon dulu. Beli. Iya, baik-baik kena marah. Yang kena marah sana. Tadi sebenarnya aku tuh mau ngomelin karena kamu ibaratnya enggak ngizinin gitu kan, enggak ngizinin kamu karakter teman kamu. Cuma ya aku udah ngomong duluan ya. Enggak, aku enggak kasihan gitu kan ngomelin. Udah akhirnya terus tambah diri aku nya emang lagi senang aja. Atau ya, kenapa? Ya, ngomel banget tapi sambil ketawa. Jadi batal prank-nya udah gak jadi. Ya, jadi kita cari makan aja dulu. Aduh. Lu gatal tenggorokan. Kamu gak tau. Mau minum dulu gak? Aku juga harus 1 jam nungguin kamu. Lu mau makan rasa-rasa ya? Mana? Kita tutup. Jadi dekat gua kan. Boleh. Aku mau rasa-rasa. Mana? Ini. Oh sini, mana? Oh sini. Kok sini sih? Oh iya. Yaudah kita masuk sini, kita cari makan dulu.
aku gimana ya? Sini aku bawain, sini. Aduh ribet banget. Aku sekalian nih. Ya boleh. Di luar aja bagaimana? Kalau di apa-apa. Oh, panas ya? Panas. Oh, bisa sambil ngerokok. Enggak apa-apa deh di sini aja deh. Di pojokan sana. Ya. Di meja. Di meja yang kedua ini dari sebelah sini. Yang kedua. Jadi kita sini makan dulu bareng si nyanya baby boy ya kan. Pilih yang makanannya yang jadi hari ini spesial aku traktir buat kamu. Ini daging yang ini. Dagingnya? Iya, itu ya. Ah, bukan dagingnya. Terus apa itu? Nggak tahu apanya ini. Ini Mi. Udah. Wah, udah. Sirlion. Oh iya. Terus apa lagi ya? Itu banyak ya. Udah, aku mau milih makanan dulu. Nanti kita langsung lanjut di tempat meja makan. Oke, itu. Nah, jadi gue udah di meja makan nih, cuma makanannya udah habis beberapa. Karena tadi gue lagi lapar banget, jadi gak sempet nge-record dan langsung santap makannya. Jadi ini tadi gue mesen nasi, nasinya juga udah habis. Dan ini ada ini tadi, cuma masih ada beberapa makanan yang belum gue masak. Itu ada dua tempat lagi. Dan ini di dalam juga masih ada. Nah, satu lagi masih ada nih. Nyanya lagi makan. Jadi mantep banget guys. Kita mau coba yang ini. Spicy. Spicy ya. Yang ini kaku. Nah kita coba yang aduh jatuh. Pakai itu. Mana? Pakai itu. Nggak kelihatan. Nah, kan bisa. Tuh guys, masih panas banget ngebul. Mantap. Ini kalau di rumah mah namanya ini apa namanya sih? Kayak kue apem. Kue apem. Kue apem lah. Nah, jadi kita coba. Gua udah mandi keringat nih, guys. Kita coba ya ini rasanya gimana nih. Ini pakai saus. Saus apa sih namanya? Saus tiram. Nah, kita coba. Ini nyokannya nih, kita mau siap, coba. Enak, udah tadi gua saking panasnya itu kan, jadi gua buang lagi makanannya, tapi masih enak. Karena keras bulu gua sendiri. Nah ini lagi masak lagi. Dah, habisin. Mantap. Ini gua paling suka nih. Kalau misalkan makanan kayak gini, gue paling suka daging yang ininya nih. Tuh, ya. Kita coba lagi nih. Ini masih panas banget, masih ngebul. Tiupin. Kita pakai saus.
kita coba. Semangat bos. Ya kita coba lagi. Rasanya kayak makan gado-gado. Enak banget. Jadi ini makanan yang terakhir yang dimasak sama calon bini gue. Yang ininya mah gak ditengok-tengok nih. Dagingnya terus yang ditengok. Mantap banget sih, kita tadi habis mesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 makanan. Mantap. Jadi buat 2 porsi 2 orang, tadi gue mesennya ada 10 mangkok kayak gitu. Isinya ada daging, ada juga ini nih. Cuma tadi sebagian udah ada Indomie juga nih, ada ini, gak tau namanya apa. Terus ada ini juga. Cuma sebagiannya udah gue makan. Sekarang gue posisi tadi sampai sini lapar banget. Tadi kan habis ngasih kado buat si nyonya Bibi Boy. Yaudah akhirnya kita makan. Yaudah mungkin vlognya cukup sampai di sini aja. Gue juga udah panas banget, udah kenyang. Dan see you next video. Bakal ada konten berikutnya setelah dari video ini, oke? See you next video, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you, bye-bye. Dadah.